Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat datang ke Dunia Badul. Apa benda pula bunyi letupan pula kat situ. Sekarang ni saya berada dekat tepi sungai ni. Tempat biasa lah. Korang mesti tahu kan, saya nak cari telur bandaraya. Hari ni kita nak menjala kat sini. Nampaknya air kat sini cantik hari ni. Ikan timbul-timbul, air jernih tau. Jarang, bukan jarang, tak pernah saya jumpa lagi. Setakat ni inilah paling jernih yang pernah saya jumpa di sini. Sungai ni paling jernih setakat ni, hari ni. Ni barang-barang saya. Bekas putih tu untuk letak telur lah. Hari ni kita target kita nak cari dalam 2 kilo saja. Kepada kawan-kawan yang masih baru dekat channel saya, jangan lupa subscribe tau. Hari ni saya seorang je. Jadi untuk merakam aktiviti saya tebah tu. Ui, boleh nampak lah ikan bandaraya dekat dasar tu, mekat kat batu tu. Geng, kalau dengan mata memang boleh nampak kan. Yang kamera selalunya susah nak nampak. Tu ada batu satu kat situ. Macam mana nak zoom lah. Kalau dengan mata memang saya nampak sekarang ada bandaraya mekat kat batu. Mana? Ok, lebih kurang situ lah. Korang tengok betul-betul. Boleh nampak tak? Oh, ujung sana ada orang mancing lah. Tapi saya nak cari bandaraya kat kawasan ni. Tapi belasan ni banyak. Ada ikan kala merah kan? Ikan kala merah. Talapia merah ke ikan red devil? Ni oh, sambil nampak ikan kat dasar. Okey, saya nak buat tebaran pertama. Besar. Oh tu, itu pun nampak tu, besar tu. Macam mana nak bagi korang nampak je. Boleh nampak tak dalam kamera ni, boleh nampak tak? Tak boleh kot kan. Tengok ni, talapia banyak. Penuh talapia. Itu pun sama. Kita nak buat tebaran pertama. Okay geng, ni hasil pertama. Besar-besar ni. Talapia kita tak nak.
Geng. Besar ni. Kita nak cari sayap besar-besar macam ni lah. Lepas tu kita siang dia, kita ambil telur je. Okay geng, nanti saya dah kumpul ikan, saya tunjuk eh. Kita kumpul kat sini. Geng, ni hasil 3 kali tebah. Yang ni keempat. Yang keempat ni paling banyak sekali lah. Yang empat ni paling banyak. Saya sampai tak larat nak angkat dah. Ada dapat ikan lampam geng. Kalau ikan lampam saya simpan. Ha ni, lampam. Lampam Jawa. Sini tak ada lampam ori geng, lampam yang ekor belang hitam merah tu. Ha tu tak ada. Jadi ikan ni tengok besar tapak tangan geng. Tapak tangan. Jadi bandaraya ni kita akan terus lagi. Rasanya tak cukup. Sekurang-kurangnya saya nak kena dapatkan dalam 80 ekor bandaraya. Dah penuh situ, nanti baru kita siang. Okay geng, ini balingan saya yang tak akhir ya, ni. Ni hasil dia. Ini yang talapia ni kita lepas balik semua. Kecil-kecil ni kita lepas balik. Tapi yang ni special sikit, tebaran yang ni kita dapat ikan keli geng. Ikan keli lembut. Kawan-kawan kita, saya panggil ikan keli lembut. Ini ikan keli jadi bintik-bintik putih tu. Bitik-bitik putih kat badan dia. Sengat dia tajam sikit lah. Daripada ikan ni kalau dapat, memang kita ambil lah ikan keli ni. Susah. Kata jarang-jarang dapat ni ikan ni. Kawan kita ada tahu pot ikan ni kat mana yang banyak. Tapi dia tak nak tunjuk kat saya. Dia orang kata apa, kalau tunjuk kat badu nanti habis badu ambil. Ada. Dapat lampam. Lampam 2 ekor tak silap saya. Ha ni seekor lagi. Okey, kita kumpul lampam lah. Lampam ada talapia seekor tu yang besar tu saya ambil juga lah. Seekor je. Ui, lampam ada 3 ekor lah. 3 ekor lampam. Dah settle ni kejap lagi. Tadi dapat toman tau. Tadi dapat toman. Dia berlari sana sini. Dia dah masuk dalam jala kan. Dia dah masuk dalam jala. Lepas tu dia mengganas lah. Korang faham-faham lah. Siapa yang pernah menjala dapat toman, korang tahu situasi dia macam mana. Dia memang ganas. Nak lari kan. Ikan nak lari. Kita kumpul sini. Korang duduk sini dengan ramah. Tunggu giliran masing-masing. Okay, saya nak buka semua ni. Nanti saya tunjuk hasil dia. Tunjuk hasil telur dengan ikan dalam jut tu. Ha, saya dah habis jala. Sekarang saya nak siang ikan ni semua. Okay. Tapi sebelum tu saya nak kira dulu ada berapa ekor ni. Semua 73 ekor geng. 73 ekor. Ha, kecil pun saya kira. Tapi kebanyakan semua besar-besar. Oh, ada seekor lagi. 74. 74. 74 ekor. Ini talapia ni semua kita lepaskan balik. Ha, hari ni saya tak nak talapia ya. Kalau kita nak bawa balik pun, kita nak buat apa? Tu, saya dah standby dah ikan untuk bawa balik tu. Dah lanjut tu. Oh, ni besar juga tapi saya tak bawa balik. Talapia air sudah banyak dah talapia. Ada. Carilah. Pening ni. Ikan-ikan ni banyak yang pening lah. Ini bekas kita, saya nak bubur telur ni. Sekarang saya bubur dan bekas besar ni. Balikkan baru saya packing lah. Saya punya box ice tu hilang lah geng. Okay, ni benda paling penat sekali nak buat ni. Ni menyang. Tadi menjala dah penat dah. Dia nak menyang pula. Okay geng, saya buat kerja dulu ya. Tinggal sikit je lagi. Yang tu semua ada telur tu. Dan yang ni, ini hasil dia. Saya rasa tak sampai 2 kilo lah. Sampai ke tidak tak? Saya rasa tak sampai.
saya ambil dengan dia punya cecair merah tu sekali, supaya apa orang kata, dia jadi fresh. Kita kena balik cepat, packing-packing beku kan. Sekejap geng, besar kan. Pasir dia ha, dia ni besar ni. Jadi itulah telur dia kat bawah. Penat lah, penat kan. 2 kilo kita dapat RM80. Saya rasa boleh sampai ni. Kejap lagi saya siang yang ni, InsyaAllah kalau ada telur, cukup ada 2 kilo tu. Lepas tu upah COD sekali RM10. Area Shah Alam, Puchong macam tu lah. PJ ke KL, nasib, nasib lah tengok. Kalau kita free, kita hantar. Okay gang, saya dah settle dah cari telur, dah dapat banyak dah. Saya rasa dah dapat 2 kilo lebih dah, 2 kilo lebih. Kita punya jala pun kita dah jemur kat atas tu. Okay, sekarang kita nak kemas-kemas, kita nak balik. Jadi korang nak tengok tak saya punya ikan yang dah lanjut? Ikan apa yang saya buat balik? Adalah buat balik sikit. Ha, saya nak tunjuk kat korang ni ikan saya buat balik. Tak banyak lah, dalam 1 kilo lebih tu ke 2 kilo macam ni. Ha, hidup-hidup lagi. Oi, 2 kilo juga ni. Ha. Ikan lampam, ikan talapia kita buat balik seekor je. Lepas tu ikan keli seekor. Keli lembut tau, bukan keli Afrika je. Ha, dah cukup lah tu. Jadilah tu buat makan-makan, goreng-goreng. Dan ini telur kita yang saya cakap tadi 2 kilo tu. Kita kena cepat sikit tau. 2 kilo tau, korang tengok ya, saya pegang. Korang tahu tak saiz bekas ni? Ha. Bekas ni besar ni. Bekas kek span ni, kau bekas baulu tu. Berat ni. Campur dengan cecair merah tu sekali lah. Kita takkan basuh ni, perut, apa telur ni kita takkan basuh. Lepas tu kita terus packing. Packing sekilo-sekilo. Eh, packing 500 gram, 500 gram. Okay? Okay gang, kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Tu orang yang menjala, baru sampai. Waktu selesai dia jala. Tadi saya dapat banyak talapia, saya lepaskan je.